Saudara, pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat ditunggu mempunyai regulasi. Diharapkan dapat segera direalisasikan di tingkat desa atau kampung adat. PLT Penghulu Kampung Penyengat Abuk Agustinus menyebutkan, masyarakat desa menunggu pengakuan dan legalitas untuk mendapatkan hutan adat agar dapat dikelola. Pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat ditunggu regulasinya. Diharapkan dapat segera direalisasikan di tingkat desa atau kampung adat. Dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, Siak sudah mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan kampung adat di Kabupaten Siak. Di Kabupaten Siak ada 8 kampung adat. PLT Penghulu Kampung Penyengat Abu Agustinus mengatakan, pihaknya menunggu pengakuan dan legalitas untuk mendapatkan hutan adat sehingga dapat dikelola oleh masyarakat adat Kampung Adat Penyengat. Ya, sampai saat ini prosesnya sudah berjalan. Kita beberapa kali ada pertemuan dengan DPMK, kecamatan, terkait dengan masalah perkembangan kampung adat. Jadi kemarin disalut ditegaskan bahwa untuk percepatan program kampung adat ini adalah pertama yang perlu diselesaikan adalah masalah tapal batas desa kampung. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan itu. Kita sudah menyelesaikan dengan kampung Tolak Lanus, alhamdulillah sudah selesai. Dengan segera terrealisasi, kedepannya Kampung Adat Penyengat menjadi contoh dalam membangun masyarakat adat. Dari Siak, Rizky Eka Putra melaporkan.